Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam satu ruangan perkongsian ilmu. Okey, hari ini saya akan mengisi perkongsian mengenai kelebihan kita berpuasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Kenapa kita disunatkan puasa hari Isnin dan hari Khamis, bukan hari Rabu, bukan hari dan sebagainya, tapi nyatakan Isnin dan Khamis? Sebuah hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Rasulullah ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari Isnin merupakan hari kelahiranku. Hari Isnin juga hari aku dilantik menjadi rasul, dan pada hari Isnin juga Allah menurunkan wahyu yakni Al-Qur'an kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan yakni menggalakkan agar kita berpuasa sunat pada hari Isnin. Kerana pada hari itu baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, baginda juga dilantik menjadi rasul pada hari Isnin. Dan pada hari Isnin jugalah Al-Quran yakni wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berpuasa sunat termasuklah berpuasa pada hari Isnin dan hari Kamis akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Di samping dapat melatih diri dan bersifat dengan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis-hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibentangkan amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka aku menyukai amalanku dibentang di hadapan Allah ketika aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis lain juga ada menceritakan Abi Qatadah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin, baginda menjawab, "Itulah hari aku dilahirkan, hari aku diutuskan dan hari turunkan wahyu kepadaku." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga melazimi pada hari Isnin dan hari Kamis itu dengan puasa. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu banyak kelebihan-kelebihan puasa sunat ni pada hari Isnin dan hari Kamis. Okay. Antaranya adalah pertama, Isnin dan Kamis manusia akan diperiksa pada hari tersebut. Yang kedua ialah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya terbukanya pintu syurga pada hari Isnin dan hari Kamis. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Kamis, maka akan diampunkan semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa pun kecuali seorang yang di antaranya bermusuhan." Lalu dikatakan, "Tiadalah pengampunan terhadap kedua-duanya hingga mereka ini berdamai." Teruskan kelebihan berpuasa sunat ini adalah dapat menghindari penyakit. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kamu, tentu kamu akan sihat." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Perut yang besar yakni buncit itu adalah sarang penyakit dan banyak makan itu adalah punca segala penyakit." Seterusnya kelebihan kebaikan berpuasa Isnin Khamis ini adalah lebih melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat belas kasihan terhadap orang-orang yang susah, menderita dan kurang bernasib baik dengan kehidupan mereka. Selain itu, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah yang keji seperti tamak, sombong, hasad, dengki dan lain-lain. Dan yang terakhir, antara kelebihan berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis adalah dapat mencergaskan akal dan fikiran. Bagai disebut dalam satu riwayat, orang yang lapar perutnya itu tajamlah fikirannya dan teranglah hatinya. Semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita, dapat memberi semangat untuk kita terus berusaha untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang lebih banyak. Semoga perkongsian ini
yang bermanfaat bagi kita, terutamanya mereka yang ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.